fresh yang itu. Oh my god, kok pink banget sih. Geeks back with me when I create body Geek Talks. Dan hari ini gue punya sesuatu yang spesial di depan gue. Dan juga ada seseorang di acara gue sekarang. Ini sebelah sini. Ada siapa mbak namanya mbak? Hai, nama aku Sarafinda. Dari Di New York pekerjaannya jadi calo apa, beli-beli barang gitu. Jadi waktu dia di New York, kesempatan banget kan gue beli-beli barang. Terus gue minta dia beliin ini yang legendary Snapchat spectacle. Suka dukanya jadi beli barang di sana tuh gimana sih? Suka dukanya itu memang spectacle sini cuman kayak beberapa minggu doang di New York. Dan kebetulan di Snapchat itu dia adanya di LA, jadi cuman di State California mereka pindah-pindah. Tapi gue kebetulan tinggal di New York, dan di New York itu cuman ada satu toko, dan itu dia still selalu ada, enggak 24/7 sih, cuman tokonya bakal di situ. Dan harus perginya mulai ngantri dari jam 4 pagi winter-winter. Jam 4 pagi banget itu berarti jam 4 jam 4 harus jauh udah di sana. Beda pulau. Gue beda pulau. Gue di Brooklyn, tempatnya di Manhattan. By the way, dia udah bikin videonya juga, perjuangan dia waktu beli spectacles ini di sana di channel dia. Jadi gue bakal nunjukin juga videonya kayak gimana. Ini dia perjuangannya. It's cold and it's windy. Iya, daimo. It's 4:24. 6:20 a.m. and my slot is 6:30, so I'm gonna just go right upstairs. Finally got it after like a long wait. And I think I'm gonna be the first Indonesian that have this. So me and Ben Akribo. Iya, jadi itu tadi perjuangannya Sarah Finn di New York. Berarti kuliahnya di mana? Gue kuliahnya di Fashion Institute of Technology, ngambil Fashion Merchandising Management. Jadi bukan bisa fashion design ya. Oh, okay. Anak sorry, fashion bukan fashion design. Berarti fashion design, fashion. Berarti pekerjaannya lebih ke apa? Bisnisnya. Lebih ke bisnis, lebih ke retail, komunikasi antara retail dan vendor. Jadi gue yang kayak beli buyer lah istilahnya. Akhirnya spektakle saya udah di sini. Satu warna hitam, satu warna ini warna coral. Coral. Dan kita langsung aja cobain buka. Yang ini udah sempet dibuka ya di channelnya Sarafin. Dan sekarang gue buka yang ini. My first time, gue belum pernah cobain. Oh, dari New York nih? Iya nih, ini siap. Bau-bau angin New York gitu ya. Ini kotaknya kayak gini, kuning-kuning dan ada banyak tai lalat yang gini. Gue gak tanya apanya. Tadaaa! Fresh, yang itu. Oh my god, kok pink banget sih? Coral. Gue salah pilih warna nih kayaknya. Dia coral kayak orange antara pink salmon gitu loh warnanya. Oke, warnanya ternyata gue pikir warnanya tuh agak-agak merah gitu karena gue suka warna merah, tapi ternyata lebih ke coral. Iya, ini apa sih pinggir-pinggirnya? Itu dia kayak apa? Lebih ada desainnya, lebih fashionable. Jadi ya mungkin untuk alternatif. Memang apa spektakulasinya cuma mengeluarkan 3 warna, warna hitam, warna coral dan warna teal. Kayaknya warna teal dia juga ini warna teal, terus ada desain-desainnya juga. Gue cobain ya, udah kita cobain. Ya, boleh tuker nggak, Neng? Nih, silakan bapaknya. Biar bener. Kita pakai. Wah, gile. Biasa aja. Oke, jadi so this is the spectacles. Sebelah sini kameranya nih, sebelah kanan sini. Nah, sebelah sini ada tombolnya buat ngerekam. Gitu ya? Terus juga kalau gue buka, kalau sini tap 2 kali itu buat mengetahui baterainya sudah sampai apa. Gila. Nah, kita coba buka ininya. Di dalam kotak ini ada langsung ada tulisannya. Petunjukkan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi pertama sudah dipin Bluetooth, kedua the install the latest version of Snapchat. Jadi kalau misalkan masih yang lama, suruh update dari App Store atau Google Play. Lama-lama gue nggak bisa lihat nih. Oke. Habis itu yang ketiga. Yang ketiga look at your Snapcode. Jadi dia lucu banget, nggak pakai Bluetooth gitu, WiFi segala macam. Jadi langsung dari kameranya diklik terus apa? Connectnya langsung ya? Ah, langsung ke Snapchat. Kita cobain aja ya. Ah, tunggu dulu, dalamnya ada lagi. Ini ada wow. Ada charger. Ada kabelnya. Kabelnya lucu banget kayak gini. Warna-warni. Dan ada apa sih namanya? Cloth, apa sih?
cloth buat bersihin. Cloth buat bersihin kaca, bersihin kacamata. Kita coba colok dulu ya. Kita coba colok. Jadi colok, di ujungnya terus. Ini dicolok USB biasa, bisa dimasukin apa namanya yang kepalanya gitu dan colokin langsung ke stop kontak atau masukin ke laptop. Atau ujungnya, di belakang itu tadi ada kayak apa namanya bolongan gitu. Itu kita magnet, ada magnetnya. Oh, langsung nyala. Langsung nyala kuning terus. Terus tinggal taruh. Ya. Di bagian dalam itu ada ini loh, Ben. Nih. Tuh, itu adalah magnet dan kayak buat apa namanya? Oh, jadi besinya gitu. Ya, di ujung sini kita nge-snapin ininya. Iya. Kacamatanya. Oke, langsung nge-snap. Oke, bentuknya kayak gini. Jadi ini sekalian tempat nyimpennya juga sekalian tempat ngecasnya. Ya, kita cobain lagi tapi pakai kacamata yang ini. Kita tukeran lagi deh. Saya kawaii. Kita coba connect, jadi tinggal pencet ininya, terus pencet satu kali di sini dan kita liatin ini. Langsung terus ada looking for spectacles. Dan kita keep looking directly at the snap code. Try holding your phone about 12 inches away from your face to pair. Oke, gue coba gini dulu. Wah, langsung kan bisa. Oke, langsung spectacles found. Connecting to spectacles. Oke, jadi ini kalau udah direkam masuk ke specs di sini dan kita bisa pencet, habis itu kita bisa pilih mana yang mau kita edit gitu. Dan ini dia bentuknya circular, jadi kalau kita gini-gini dia tetap bisa di stay still. Terus kita bisa kayak muter, bisa lihat. Oke, lucu, keren. Oke, jadi kayak gitu. Dan sekarang kita mau cobain buat pakai rekam-rekam di luar sana. Kita pengen lihat seberapa spectacles ini bisa meningkatkan tingkat level eksistensi dan fashion kita. Cobain di luar sana dan let's go. Yuk, caps, caps. Capek banget ya? Capek. Gila. Ternyata gimana tadi? Sana ramai banget. Seru sih, rame, diliatin orang itu tuh kayak gitu. Kita ngomong tadi. Hah? Ngomong tadi kita siapa? Tadi bocah kampung kelas 11. Itu yang SD Petang. Iya, tadi dia dilemparin batu, gila parah banget. Alright, thank you banget Serafin sudah bermain ke Geek Talks. Kalau kalian mau lihat channelnya Serafin bisa langsung klik aja di sini atau klik di mukanya dia. Forget to like, Comment, and subscribe. Gue Ben Akribo. Dan gue Sarafina. We're signing out. Hachoo!